Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Satu-satu sayap ya, Ranum akan terbang ke angkasa teman-teman. Akan mencari Pak Beruang yang suka membuang makanan. Kalau Ranum tadi menyanyi, ada lagi teman kita yang mau ngapain nih? Mau mendongeng bunda. Iya, silakan Asi. Teman-teman, kita dengar dongeng dari Asi ya. Wah, sudah ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsi. Umur saya 7 tahun. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Singa dan Tikus Kecil. Pada zaman dahulu kala, di dalam hutan yang lebat
hiduplah seekor tikus kecil. Bersama seekor singa buas. Saat singa sedang tidur, si tikus kecil pun menghampirinya. Si singa bangun karena merasa terusik dan berkata, kamu berani sekali menggangguku, akan kumakan kamu. Si tikus kecil pun bercicit, jangan, jangan makan aku akan berterima kasih dan jika kamu kesulitan, aku akan membantumu. Sang raja hutan pun tertawa dengan terbahak-bahak dan membalas ucapan dari si tikus. Kamu yang kecil akan membantuku. Baiklah, karena kau sudah membuatku tertawa, akan kulepaskan kau kali ini. Sahut sang raja di tengah gelak tawanya. Keesokan harinya, petak-petak-petak, ayam pun berbunyi. Tahu gak teman-teman, ternyata si singa terjebak pada jaring-jaring pemburu. Si singa mengaum dan meminta tolong. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Siapa saja tolong aku. Si tikus kecil pun mendengar permintaan tolong dari si singa. Hah, sepertinya si singa meminta tolong. Aku harus menolongnya. Si tikus berlari untuk menyelamatkan si singa. Dengan lihai si tikus menggigit jaring-jaring pemburu. Akhirnya si singa terbebas dari perangkap pemburu. Terima kasih tikus, kau telah menyelamatkan aku. Selamanya aku akan menjadi temanmu. Dan mereka pun berteman selamanya. Nah teman-teman, itulah dongeng dari saya. Pesan moralnya, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun. Dan kita harus saling tolong-menolong. Demikian cerita dari saya, buah pepaya, buah kalamansi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aksi. Sama-sama Bunda. Silakan duduk lagi. Wah teman-teman seru ya anak ceria hari ini. Teman-teman kita banyak sekali nih yang mau mengisi untuk penampilan hari ini teman-teman. Tapi teman-teman jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Anak Ceria. Hurray.